Video ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat insektisida dari biji pohon mimba. Pertama, carilah pohon mimba dengan buah yang berwarna kuning dan hijau. Lalu, pilihlah buah yang matang, yaitu mereka yang berwarna kuning. Keringkan buah tersebut selama 3-4 hari hingga berwarna coklat. Buah yang kering tersebut ditumbuk secara perlahan supaya kulit buahnya dapat dipisahkan tanpa menghancurkan biji di dalamnya. Setelah ditumbuk, pisahkan dan buang kulit dari bijinya. Biji tersebut lalu dikelompokkan berdasarkan warna. Biji yang bagus berwarna gelap dan biji yang berwarna terang haruslah dibuang. Taruh biji-biji tersebut di dalam lesung dan tumbuk hingga menjadi bubuk yang halus. Tuangkan bubuk tersebut di dalam ember berisi air dan aduk secara merata. Proporsi campuran yang dipakai adalah 350 gram bubuk mimba untuk setiap 10 liter air bersih, atau kira-kira 6 genggam bubuk untuk setiap 10 liter air. Letakkan campuran tersebut di tempat terbuka selama 24 jam. Saring campuran tersebut sebelum dimasukkan ke dalam semprotan, agar partikel kecil yang dapat menyumbat selang dapat dibuang. Kemudian, cairan biji mimba disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Ketika menyemprot, coba usahakan untuk mengatur jarak ujung selang ke tanaman selebar 50 cm. 15 liter cairan biji mimba bisa mencakup luas wilayah lahan sebesar 400 meter persegi.